Assalamualaikum. Inilah rekaman hujan es yang terjadi di Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Hujan es ini sempat direkam warga dan memperlihatkan butiran-butiran es. Fenomena ini pun sempat membuat heboh warga. Menurut BMKG, fenomena hujan es merupakan hal yang lumrah kala peralihan musim atau pancaroba. Hujan es terjadi akibat adanya pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup tinggi dikarenakan konvektivitas atau kelabilan massa udara yang cukup tinggi. Fenomena awan yang dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari atas, namanya downdraft, pada kondisi sekarang itu lumrah sekali terjadi. Jadi butir-butir es yang ada di puncak awan belum sempat berubah wujud menjadi zat cair, itu sudah sampai ke permukaan bumi akibat adanya gerakan angin vertikal dari atas menuju ke permukaan bumi kita.